Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aziz Motovlog. Di sini saya berkesempatan untuk unboxing diecast dari motor Kawasaki Ninja ZX10R. Ya, memang sih ini saya belinya bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan yang ori. Ini saya beli online di Shopee, harganya murah, cuma Rp95.000. Ini saya tidak membuka unboxing dari awal ya, soalnya kebetulan ini udah sempat dibuka, tapi nggak kepikiran kalau mau bikin video unboxing gitu. Jadi udah sempat dibuka boxnya. Apa namanya, pak, packingnya ya, packingnya itu udah sempat saya sobek di bagian sini. Udah sempat saya sobek, pas udah di apa namanya, udah disobek ininya, packingnya, baru kepikiran nih untuk mau bikin video unboxingnya gitu, seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja ya untuk membuka packing diecast dari motor Kawasaki Ninja ZX10R. Apa itu diecast? Diecast adalah miniatur ya, miniatur. Di sini diecast motor berarti miniatur motor, seperti itu. Nah, di sini saya akan membuka packingnya yang sudah tadi saya potong. Oke, nah ini ada tulisan Kawasakinya. Sini ada tulisan Kawasakinya. Kayaknya si Welly itu mereknya ya kali ya. Mungkin si Welly itu ya mereknya. Nah, di sini ada tulisan Kawasaki. Oke, mari kita buka boxnya dari packingnya. Oke, seperti ini tampilannya, teman-teman. Oh, ini sempit banget buat bukanya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Diecast Kawasaki Ninja ZX10R. Nah, di sini ada perbandingannya 1 banding 18 ya. Ini mereknya Welly. Di sini ada tulisan Kawasaki. Oh, ini boxnya udah agak kotor ya. Boxnya kotor atau ya sedikit kotor sih mungkin. Mungkin dari apa namanya? Dari kardusnya kelihatannya. Dari kardus ininya, dari kardus packing dalamnya mungkin agak sedikit kotor kali ya. Harusnya sih ditambahin plastik supaya tidak kotor di bagian sininya. Oke, ini tampilan box tadi ya, di atas boxnya. Ini tampilan dari kirinya seperti ini. Wah, ini mantap banget nih, teman-teman. Oke, seperti itu. Mari kita buka dari sisi belakang aja ya. Oke, kita buka dari sisi belakang. Ini sayang banget ya, plastik ininya kotor banget. Mungkin kayaknya kotoran dari ininya, dari sisi dalam kardusnya kelihatannya. Harusnya dari sini ditambahin plastik ya. Mungkin bubble wrap atau apa gitu, seperti itu. Untuk lapisan pelindung jadi ini tidak kotor, seperti itu. Oke, kita buka dari sisi belakang. Oke, seperti ini. Kita buka dulu. Oke, artinya Welly. Kita keluarkan ininya, diecast-nya. Oke, ternyata seperti ini, teman-teman. Ini boxnya saya tutup dulu ya. Oke, ini saya boxnya tutup dulu. Oke, saya taruh dulu ya boxnya ya, supaya kita bisa lihat, leluasa lihat motornya.
Oke, ini dia teman-teman. Diecast Kawasaki Ninja ZX10R. Ini udah saya keluarin dari ininya, dari kardusnya. Oh, ternyata cukup mantap ya, teman-teman. Ini benar-benar keren banget. Sampai detail-detailnya, salah satunya ini di bagian sini, speedometernya. Itu speedometernya mirip banget sama bentuk aslinya, cuman di sini kalau untuk detailnya itu dia ini ya, apa namanya, hanya kayak semacam apa ya, cat begitu ya, begitu. Jadi tidak ada kaca di bagian kaca, hanya ini saja, hanya apa namanya, hanya visor. Lalu ini spion juga bagus nih, dia memantulkan ini, memantulkan apa namanya, pantulan seperti spion asli, keren banget. Di sini ada detail tulisan Kawasaki-nya. Ini ada tulisan detail apa tulisan Kawasaki-nya. Di sini Kawasaki Racing Team. Nah, di sini itu ada lambang dari Winter Edition ya, karena ini ZX10R Winter Edition. Kalau ZX10R yang biasa itu yang Kawasaki Racing Team itu warnanya hijau hitam kalau nggak salah. Warnanya hijau hitam. Kalau yang ini Kawasaki ZX10R Winter Edition, jadi dia warnanya hitam ya. Nah, di sini juga sama ada apa namanya, lambang dari Winter Edition-nya di sini ada. Tapi kalau ini untuk apa namanya, spion tidak bisa dilipat ya. Atau kalau yang aslinya tuh sebenarnya kalau motor ZX10R sendiri itu kan lampu seinnya itu kan dia jadi satu sama spion ya. Jadi satu sama spion. Kalau yang jadi satu sama spion gitu, gue kurang ini sih, kurang paham juga sih apakah spion seperti itu bisa dilipat atau enggak gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk di sini sih memang tidak bisa ya. Tapi kalau untuk dari ini, dari stangnya dia bisa dibelokkan. Seperti itu, seperti aslinya. Kalau untuk shock depan dia tidak main ya, dia tidak main, hanya shock belakang saja yang main. Tuh, seperti itu. Detailnya bagus banget teman-teman. Nah, ini ada ininya, ada standar sampingnya. Standar samping ini bisa dikatasin. Oh, ini udah mentok nih teman-teman. Udah nggak bisa cuma segini doang. Tapi kalau dikebawahin bisa. Ini untuk mencabut dari apa namanya, dari alasnya itu di sini ada baut. Kalau nggak salah baut berapa ini, baut 8 kalau nggak salah. Di sini ada bautnya. Di sini ada tulisan Welly, ini Kawasaki Ninja ZX10R tahun 2017. Seperti itu. Ini detailnya bagus banget teman-teman. Keren. Keren banget ini detailnya. Coba saya ini dulu ya, buka dulu baut yang ada di bawah ini supaya bisa dilepas dari alasnya. Oke, sekarang saya ambil obeng dulu. Oh, ini ada. Nah, oke, saya sekarang ambil obeng dulu buat membuka yang baut sebelah sininya ya. Oh, keras teman-teman. Oh, ini ada nih. Sudah dapat bautnya. Oke, sudah terlepas teman-teman. Wih, kemana itu bautnya? Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini dari alasnya sudah saya lepas. Nah, dia bautnya seperti ini nih. Bautnya seperti ini. Saya taruh dulu di sini. Ini alasnya. Oke, ini adalah penampakan dari diecast Kawasaki Ninja ZX10R. Ini untuk stangnya bisa dibelokkan kiri kanan. Terus shock belakang bisa main. Ya, ada ininya ya, ada shocknya ya, seperti shock asli. Terus yang apa namanya, standar samping bisa digerak-gerakan. Seperti itu. Tapi kalau untuk atas itu hanya mentok sampai sini aja, dia nggak bisa lurus. Jadi hanya bisa digerakkan ke bawah seperti itu. Coba kita standar samping motornya. Wih, keren banget teman-teman.
Saya pinggirkan dulu. Oke, seperti itu teman-teman, keren banget. 1 banding 18 dia dengan telapak tangan saya segini ya teman-teman ya, kurang lebih. Kawasaki Ninja ZX10R. Kurang lebih sebesar ini kurang lebih panjangnya ada 15 cm kira-kira, kurang lebih ya. Kurang lebih 15 cm kalau diukur dari ketinggiannya mungkin ada berapa ya? 10 cm kurang mungkin. Ya kurang lebih seperti itu. Ini detail dari depannya keren banget teman-teman. Ini kalau di sini saya agak anehnya itu kalau yang ZX10R itu ada ya yang sampai harga murah gitu ya, nggak tahu ini karena emang bukan original atau bagaimana, saya juga kurang paham sih. Ini saya beli di online di Shopee kira-kira sekitar 90.000 100.000. Nah itu waktu itu saya mau nyoba beli yang diecast Kawasaki Ninja 250 Fi yang injeksi dan Kawasaki Ninja ZX636R. Nah itu saya cari di Bukalapak, di Shopee sama di Tokopedia. Memang agak sulit mencarinya. Dan kalau ada juga harganya itu mahal. Mungkin nggak ada yang ini kali ya, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang KW-nya mungkin original semua. Itu kalau nggak salah saya pernah lihat iklan yang diecast Ninja 250 Fi itu dia harganya 300.000 kalau nggak salah, sekitar segitu. Oke, kita standarin dulu motornya. Nah seperti itu, kita lihat lebih ini dekat teman-teman. Kardusnya jatuh. Nah, seperti ini teman-teman. Matakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Matakannya. Keren banget. Kalau dari ini, kalau dari depan agak ini ya. Apa nanti kalau dari dekat agak kurang fokus. Jadi kurang jelas ya teman-teman ya kalau dari dekat. Ini kalau saya putar balikan seperti ini. Nah, besar dari depannya. Nah, seperti itu. Oh, ya, kalau dari dekat kelihatan kayak motor asli ya teman-teman ya. Keren banget. Sampai detail-detail di belakangnya keren banget teman-teman. Kayak motor asli. Ini untuk ininya, spakbor belakangnya seperti itu. Ini. Kita putar lagi. Nah, keren banget. Oke, teman-teman, demikian unboxing diecast motor Kawasaki Ninja ZX10R dari saya. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.